sejak dari awal saya tidak setuju Otto menjabat lagi untuk yang ketiga kalinya. Karena di anggaran dasar yang disahkan oleh Mudas hanya boleh dua kali. Namun, ternyata dia menghalalkan segala cara, dia bisa merubah anggaran dasar. Bukan dengan Munas, tapi dengan rapat pleno. Seorang pengacara dari pinggiran, dari Lubuk Pakam, namanya Alam Sah, menggugat keabsahan anggaran dasar versi Otto itu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dan menang. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Medan. Yang sangat mengejutkan, kok bisa pas waktunya, tanggal 18 April 2022, Mahkamah Agung dengan putusan nomor 977 PDT 2022 tanggal 18 April menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi menolak kasasi dari Peradi Otto. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.